Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel Alwila Production. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar kalian tidak tertinggal berita-berita seputar artis terbaik tanah air. Pemilik nama Putri Nasari yang masih berusia 19 tahun, pedangdut muda ini ingin lanjut kuliah. Pendidikan itu nomor satu, kata Putri Nasari. Masih menduduki bangku SMA sekolah menengah atas, pedangdut Putri Nasari alias Putri DA kini jalani dua profesi sebagai pembisnis dan juga penyanyi. Meski demikian, artis jebolan dangdut Akademi musim keempat, Putri Nasari kini tetap terus melanjutkan pendidikannya. Meski kehilangan kedua orang tua, Putri Nasari alias Putri DA tetap semangat untuk menjalani kehidupannya. Berusia 19 tahun, Putri DA hingga kini masih menjenjang pendidikan SMA. Sejak menjadi juara kedua di ajang dangdut Akademi musim keempat 2017 lalu, nyatanya membuat Putri DA semakin meroket karirnya. Meski sibuk di dunia entertainment, membuat pendangdut kelahiran 2002 ini tidak patah semangat untuk bersekolah. Hal itu dibeberkan Putri DA melalui channel YouTube Bintang Mas Entertainment, dikutip tribunkalteng.com Selasa 14 Desember 2021. Putri DA mengungkapkan bahwa dirinya sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Bahkan, Putri DA berencana akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Masih dong, dan aku bentar lagi lulus SMA dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu kuliah, ungkap Putri Dangdut Akademi. Putri juga masih dalam tahap belajar, bukan berarti mengeluarkan bisnis ini Putri bisa semuanya, tidak. Tapi masih dalam tahap belajar dan Putri tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Meski akan sibuk di dunia bisnis, Putri DA juga tidak berniat untuk meninggalkan jati dirinya sebagai seorang penyanyi dangdut. Putri DA berharap dirinya bisa menjalani kedua pekerjaan tersebut.